Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusana Pariwisata, saat ini Ajo Aes dan Uda Ricul sedang berada di Sigando, Nagari Gunung Padang Panjang, tepatnya di bangunan cagar budaya Masjid Asasi Padang Panjang. Masjid yang semula bernama Surau Gadang Sigando yang didirikan pada akhir abad 16, tepatnya pada tahun 1685 Masehi, merupakan masjid tertua di Padang Panjang. Nah, nanti rencananya apa nih, Kak Cul? Rencananya kita akan melihat beberapa fasilitas ataupun kriteria-kriteria yang menjadikan bangunan cagar budaya di masjid ini. Nah, terlebih lagi di bulan Ramadan ini kita akan coba melihat kuliner yang ada di sekitar masjid ini. Mau tahu serinya cukup kali ini? Yuk. Nah, di sana pariwisata, sampailah kita di Pasar Pabukuannya Kota Padang Panjang. Nanti kita akan hunting beberapa makanan khas Kota Padang Panjang. Yang pasti yang pertama itu adalah perkedel jagung ya, Kacil ya? Iya. Dan mungkin masih banyak lagi makanan ataupun minuman yang akan dihidangkan oleh penjual di Pasar Pabukuan ini. Dan untuk tahu hal itu, yuk kita cigo aja. Nah, di sana pariwisata, tibalah saatnya kita berbuka. Dan saat ini Ajo Aes dan Kak Ricul berada di sebuah masjid yang megah di Kota Katik, Padang Panjang ya, Kak Cul? Iya, Kota Padang Panjang. Masjid apa namanya, Kak Cul? Masjid Islamic Center. Masjid Islamic Center. Nah, dapat di sana lihat pintu dari masjid ini mengingatkan kita pada masjid yang ada di Kota Madinah, yaitu Masjid Nabawi. Nah, untuk pabukan kita kali ini adalah perkedel jagung mudo. Perkedel jagung mudo. Ini adalah makanan khasnya Padang Panjang. Alun ke Padang Panjang kalau alun beli perkedel. Nah, tanpa perpanjang apa? Muka lima. Kita nikmati saja perkedel jagungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bedanya dun sana perkedel jagung di Padang Panjang ini lebih banyak jagungnya daripada tepungnya. Jika dun sana cari di tempat lain, biasanya lebih banyak tepung dari jagungnya. Dan ini juga terasa pedas, manisnya jagung. Pokoknya enak. Harus dicoba. Oke, dun sana pariwisata, demikianlah edisi Cigo kita kali ini. Sampai jumpa di edisi Cigo selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.